Balada Misteri 5 Januari 1949 karya cipta Bang Ilo. Gonjang ganjing rengat Indragiri masa lalu, suatu peristiwa berdarah yang tidak boleh dilupakan. Sampai akhir hayat, terlepas dari kandung badan, rengat Indragiri menjadi kota bersejarah. Namun, ada apa di balik sejarah kota rengat Indragiri? Dan apakah kita semua sudah mengetahui? Dan ataukah kita sengaja untuk melupakan peristiwa itu? Tindakan sadis dan biadab, agresi militer tentara Baret Merah Belanda. Di pagi hari, dingin dalam terkaman banjir, berpacu dengkur bersaut suara kodok dan jangkrik. Semua makhluk hidup terlelap tidur berselimutkan lapar. Menderu mesin pesawat Mustang membelah langit. Engkau muntahkan butir peluru tanpa henti. Engkau jatuhkan bom bertubi-tubi. Menghantam, menghancurkan, dan meluluh lantakkan. Putih tulang, merah darahku, jiwa terlepas dari raga, mengantar jalan, membuka tabir. Tanggal 5 Januari 1949, jangan pernah untuk kita lupakan, sebab 5 Januari bukan hari jadi kota rengat, namun adalah hari pembantaian terhadap para pejuang kemerdekaan Republik dan hancurnya kota Indragiri. Ribuan mayat-mayat para martir dari Tembilahan, Rengat, Ciberida, Lirik, Air Molek, dan Taluk Kuantan mati bergelimpangan bersimbah darah karena kekejaman dan biadabnya pasukan Kendelondo Ireng, meninggalkan luka dan perih persandingkan asam, mengenang bumi Indragiri menjadi lautan darah. Pirang-pirang ewu mayit-mayit poro suhada, kang ora kenal tua lan enok, ora nonton suku agama lan keturunan, kabeh mati gelimpangan. Sadis lan biadab kejemetan terokene londo ireng, ninggalake loro lan perih dijejerke asep. Ngilengi bumi Indragiri dadi segoro getih, mayat-mayat para martir, engkau buang, engkau campakkan, dan engkau lemparkan ke sungai Indragiri seperti binatang. Mayat itu mengapung dan mengambang seperti kiambang. Perlahan namun pasti, mayat itu dimakan ikan dan buntal. 3 bulan masyarakat Indragiri tidak berani memakan ikan. Masa lalu yang kelam, mari kita kubur, mari kita pendam. Jadikanlah suatu kenangan pahit, jadikanlah Indragiri rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh. Kenanglah para martir dan para pejuang itu dengan rasa kedamaian dan rasa kebersamaan. Indragiri, jangan lagi kita robek, jangan lagi kita nodai hanya karena suatu kepentingan. Indahnya kebersamaan dalam perbedaan.
Indragiri, kampung kita semua, berjuang bersama Bang Ilo, yakin pasti bisa. Indragiri jadi sorotan dunia. Kini saatnya kita bangun bersama. Ayo Indragiri pasti bisa. Ayo dengan salam persaudaraan, menyatukan hati dan pikiran. Mari bergandengan tangan demi Indragiri masa depan. Kita punya pemuda dan pemudi yang penuh semangat untuk Indragiri. Indahnya kebersamaan dalam perbedaan, ia terpadu dalam budaya utuh. Alam yang indah, sungainya saksi sejarah.